Okay. Sukses tip kali ini adalah jangan berubah karena satu orang. Terutama apabila orang tersebut random. Ada orang terkadang datang ke tempat Anda atau bicara dengan Anda dan bilang begini, kamu itu jelek, kamu itu harus berubah. Atau hal ini itu gak pantas buat kamu lakukan. Atau bla bla bla, kritik-kritik yang tidak membangun. Jangan rubah diri Anda hanya karena satu orang. No. Be respectful terhadap diri Anda sendiri. Hormat kepada diri Anda sendiri. Ketahui boundary Anda. Ketahui apa kekuatan dan kelemahan Anda. Ketahui apa yang Anda cinta dan Anda sukai. Dan ketika Anda benar-benar tahu dan yakin apa yang Anda tahu, lakukan itu. Dan jangan terlalu banyak berubah karena Anda mendengar orang lain komplain terhadap diri Anda. Orang lain bisa berbicara apapun juga yang mereka mau. Tapi siapa yang mau tahu tentang Anda? Ya Anda sendiri. So, tips ini adalah buat Anda yang suka berubah atau suka baper kadang-kadang dikarenakan orang berkata sesuatu terhadap Anda. Don't change yourself because of one person. Change because you want to change. Jangan merubah diri Anda karena ada orang yang berkata kepada Anda untuk berubah. Berubahlah ketika Anda menyadari bahwa Anda perlu berubah untuk menjadi lebih baik. Saya Coach Yudi Chandra. Sukses buat Anda.